ketemu lagi dengan Lili Triwijaya. Pokoknya kalian itu Jabe Media semua, atau terima kasih yang sudah mau nonton, atau terima kasih yang sudah subscribe dan nungguin video-video itu, terima kasih banget. Kita langsung aja ya, sekarang kita menggunakan JB2 Plus SHD kalau nggak salah. Dengan livery Handoyo, punya Emas siapa, lupa semua. Sorry, maaf, deskripsi seperti biasa. Kali ini kita mau nyebrang ke pulau yang ada di map EMMI gitu, buatan dari Mas Brian. Selama-lama langsung kita starter aja seperti biasanya, starter. Gitu ya. Ya, kita langsung jalan aja karena perjalanannya itu selain ekstrimnya juga lumayan panjang biar gak kelamaan. Ya lah, yuk sikat. Ini menggunakan grafik XRGM Next punya Mas Kremo Syndrome atau Mas Gilang Wisnu. Terus mapnya tadi Mas Brian ya, EMMI. Terus bisnya aku lupa. Astagfirullah. Slivernya juga lupa. Entar tak tulis di deskripsi saja. Aku duduk sini aja. Untuk map, untuk traffic kita banyak banget seperti biasa juga. Pantura versi 2 ada JB2 HD, ada Elf by Mas Ritrai juga. Enggak minta bener langsung. Kita mau nyebrang pulau, ceritanya ntar kita mau naik kapal gitu. Biar asik. Ini pemandangannya di sini juga sangat-sangat indah gitu. Ketika kita melihat laut dari atas, itu seakan-akan kita itu singunan kalau orang saya itu singunan. Kalau ada ngelek. Enggak apa-apa. Singunan tapi seneng lho, gitu. Singunan tapi seneng. Ning kene ora ono, Dik. Eh, kok masuk 3, masuk 4 piye sih? Kita belok mana ini? Mapnya nggak jelas ya, ini kita belok sini aja. Karena ini ya surprise buat aku sih. Buat aku ini surprise karena kan belum pernah main dengan map ini, dengan jalur ini. Kalau map ini udah pernah main, cuman jalur yang ini kan aku belum pernah main. Cuma tak setting kita mau kemana, udah. Jadi nggak ada latihan dulu, jadi nggak tahu harus ngapain. Kok view-nya nggak enak banget sih? Wah, dari atas. Oh, enak dari dalam berarti. Kameranya pakai EP3 cam nggak ya? Atau pakai apa ya? Aku tadi atau pakai advisor nggak ya? Kok advisor apa? Punya iya kok itu kamera 50V atau kamera apa enggak kayak? Waduh, jalannya jalannya lek. Itu adalah kapal ya. Kalau yang belum pernah naik kapal ya. Kayak gini udah lagi urung tahun numpak kapal. Happy meeting. Kita mau naik kapal dulu untuk menuju ke pelabuhan selanjutnya. Oke ya. Kita enter dulu. Shoot. Biayanya itu 4.300. Didit ran didit. Pakai trail. Keren ini Not Sulawesi Map. SCMT Mo ini yang buat. Keren ya, North Sulawesi Map. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Yos, kita sudah sampai di pelabuhan selanjutnya. Jadi kita langsung jalan lagi aja. Nah, di sini itu kita mau turun dari pelabuhan tuh ya, enggak sulit ini nyari jalannya itu. Wush, jalannya sama nanjaknya ini. Nanjak nggak tanjak ini. Cegukan es jeruk. Rapamor cegukan es jeruk. Rapamor. Kita belok mana ini? Itu loh, mapnya itu nggak jelas sih. Kita belok kiri ya. Belok kiri sini. Sepertinya iya. Karena di mapnya itu kenapa nggak merah-merah toh? Kita belok kiri sini, muter halus. Wih, kok mati? Oh nggak mati, si suaranya halus. Hop.
Aduh, kok nggak belok tuh? Kita mundur dulu mungkin, karena ini lumayan menukik jalannya. Oke, kita maju lagi. Oke, sebenarnya jalannya ini benar, karena aku pernah lewat sini ya mas kemarin naik bus double deck itu kayak lewat sini. Cuman bener atau enggak kita coba saja. Yang penting itu dicoba, dicoba, di copy, di ganti gitu loh. Tapi kenapa mapnya itu enggak merah? Makanya aku bingung. Kenapa mapnya enggak merah? Oh ya, ini aku menggunakan steering Logitech, tapi enggak di FGT lagi. Aku ganti pakai G25. Kemarin dapat second, lumayan toh, second irit. Ini apa ini? Tanya kok menakutkan seperti ini. Saya pelan-pelan saja. Di sini tuh nggak pro, permainannya nggak pro. Permainannya biasa saja. Cuman di sini tuh banyak gamblenya. Ini sama kayak map yang kemarin ya ternyata ya. Berarti salah jalan. Salah jalan nggak sih? Sepertinya kok salah jalan aku tetap. Ya salah jalan, harus muter arah nih karena ini kemarin aku udah lewat sini, ini beda ini. Ya udah naik lagi, nggak apa-apa naik lagi, kita akan cengke ya perjalanannya lebih kita akan cengke. Nah, ini salah jalur tadi, berarti harus ambil kiri tadi. Harus lurus, ambil kanan, sorry. Tapi malah tadi belok kiri. Ya ampun, ya kan, lu kebelasuk barang ramah salah. Namanya juga real loh. Sambil kita itu melihat pemandangan yang ada gitu. Pemandangan-pemandangan yang nyeneng ke hati gitu loh. Jangan tahu-tahu sampai tujuan, nah buat apa, refreshing gitu. Salah jalan itu penting. Karena namanya refreshing. Biar pas belakangnya harus penting. Refreshing itu penting. Biar disambung-sambung ke wayo ben nama saya ngarep kukup. Ini mana lagi jalannya kok Akika bingung gitu loh. Akika kok kayak bingung. Kita belok sini, kita ini masih di aduh. Kita belok sini, shoot arus yang ini ya, bener ini ya. Oke, kita masuk yang sini. Oke, kita masuk sini. Terus kita belok sini. Ya ampun, tangannya. Ini bukan ekstrim, tapi bingung nih. Hampir total ini. Shoot. Kita terus gates. Nah, berapa. Aduh. Sorry. Jalanannya emang sangat-sangat membingungkan umat. Oh, sini bener jalannya. Tadi sempat keblasok gitu loh. Geblas. Ini kalau merah ini aku tahu lah, tadi nggak merah ya. Jadi aku bingung tuh jalannya. Dalam map juga udah tak liatin, karena jangan sombong gitu. Biasanya nggak pakai map malah blasuk-blasuk gitu. Wih, kok aduh. Kok curamor. Wih, curamor, petuan, uang. Aduh, nabrak apa? Kayak mau ditabrak uang aku. Oke, perjalanannya sebentar lagi kita sampai di tempat tujuan. Kalau di sini ya boleh ngebut, bebas. Ya, kita sampai juga ya di luar pelabuhan itu. Tinggal kita meneruskan perjalanan sampai ke mana ya? Ya sampai ke tujuan lah. Kita kan mau refreshing gitu. Dari pulau ke pulau tuh refreshing tuh nggak hanya di dalam kota, bikin macet. Sekali-sekali kita tuh refreshing ke tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, yang nggak ada sinyal HP, biar hubungan itu semakin erat. Tuh. Jangan refreshing dikit-dikit HP, namanya suka nggak refreshing kalau kayak gitu. Ini apa sih? Kenapa terbalik barang ini? Aduh, lewat sini bisa nggak ya? Kenapa kok terbang? Bisa apa ekstrim sedikit. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini.
Wih, kayak pantainya itu enak banget atau di sini tuh mepet dengan jalan, jadi semua orang yang lewat itu bisa menikmati keindahan pantai gitu. Ini pakai map ekstrim ya. Setelah tadi perjalanan yang sangat panjang, akhirnya kita bisa keluar dari pelabuhan yang membingungkan. Sebenarnya kalau aku udah main tadi itu udah tahu jalannya sebenarnya nggak terlalu sulit sih, karena kan di sini itu penuh dengan kejutan, dengan surprise gitu. Jadi ini aku nggak tahu kalau tadi jalanannya itu kayak gitu. Belokan mana? Sampai tadi kan keblasuk toh, keblasuk itu apa istilahnya? Sampai tadi tersesat istilahnya itu. Ya keblasuk, jangan keblasuk. Gak apa-apa. Yang penting kita itu tetap nyampe tujuan dengan selamat. Di sini aku boleh ugal-ugalan toh. Boleh lah, ngapain gak boleh? Orang keren gak boleh. Masuk berapa? Masuk 5 tadi. Saya angka 3 dulu aja, banyak angka. Yo. Aduh, lumayan capek ya. Ini kita masih di area laut, jadi kalau berhenti di sini kan rawang loh. Masuk video dari laut berhentinya di laut rawang. Kita mau nyari tempat yang beda lah, tapi yang namanya laut kan luas tuh, makanya kita juga harus berhati-hati. Oke, jalannya masih melikuk menerjang karena map ekstrim ekstrim itu seperti yang kemarin tak mainin naik turun gitu loh. Ini sebenarnya juga harus naik turun, tapi kan nggak lewat sini kemarin. Kemarin lewat sini sih, lewat. Mapnya itu hampir sama, cuman ceritanya aja yang dibuat beda. Cerita penggambarnya ini loh yang dibuat beda itu sebenarnya. Yang jadi masalah kan itu. Kalau mapnya ya hampir sama lah. Harus kita itu harus kreatif gitu. Biar menginspirasi, biar menghibur. Bermenghiyo tuh udah mulai naik tuh, kita sikat dari atas ini. Weh, gak berani lek. Ada bus lain, gak jadi. Kuat gak ini bro? Kuat gak ini bro? Kuat lah, kemarin bus double deck aja kuat, masa ini gak kuat. Cuman kayak gini dong, masa gak kuat, jangan lemah. Oke, masuk juga kat keo, kuat lah. Udah terlalu ngeden itu mending masuk dulu. Kayak kalau pagi-pagi bangun tidur atau mau libur udah mulai ngeten masuk W2 tutul. Ah, apa tuh jalanannya sangat-sangat amat berdebar-debar. Jalanannya sangat berdebar-debar terus ditabrak apa kayak mau rakyat tok. Penting kita fokus ke depan untuk melibas tanjakan. Ini apa, seri G25 itu tombolnya terpisah dari setir, beda dengan yang di FGT kemarin, jadi kadang mencetnya itu salah. Mau mencet itu kadang salah. Ini gak apa-apa sih. Wiss, gak kelihatan pinggirnya deh. Oke, kita salip truk ini ya. Aduh, tapi rame jalannya. Kita mau salip truk ini dulu. Tapi kok jalannya rame. Apakah kita diberi kesempatan untuk menyikat truk ini dari samping kanan atau samping kiri? Karena truk itu mengganggu kecepatanku. Saru. Maksud seorang Letri Wijaya jalannya pelan. Ngebut tapi santun. Angel sikat sisan. Wah, soalnya perlu gigi kita ambil kanan aja seperti bus yang lainnya, biar agak sepi, biar agak rame maksudnya, biar kita ada temennya gitu. Dan yang pasti kalau yang dituju itu harus lebih ekstrim dari yang biasanya. Kalau nggak ekstrim ngapain kita nyobir nggak ekstrim? Cuman jalanan biasa. Mending naik sepeda. Mending harus saya ekstrim.
ya kan udah mulai menguasai setir G25 ini. Setelah 2-3 video lah baru bisa menguasai. Kemarin sempat latihan, setelah habis video yang kedua itu aku sempat latihan juga sih. Karena kok enggak enak-enak mainnya, sekarang udah lumayan enak ini. Tapi harus latihan. Latihannya juga lumayan agak lama, namanya juga pemula. Sebenarnya aku tuh main ETS juga belum mahir-mahir banget. Cuman gonta ganti setir. Yaudah lah, ada yang jual murah, maksudnya ya enggak dibeli. Dan G25 ya harus nyeneng kayak banget terus. Seperti G29 gitu. Ayo, sapa sing ngentul yo, ayo sapa sing ngentul ayo, gak italan. Aduh, preman ini. Sorry kosong, pantesan gak jalan. Preman ini, sikat-sikat dah main ini pokoknya. Sikat-sikat dah main ini, serasa juga cancing cong, babi bu. Langsung sikat dah. Wah, disalin bener karo Mbak Rosalia Indah. Rosalia yang indah. Oh, sama ini, sikat-sikat. Ekstrim. Dan adrenalin ini terpacu tetap. Kita belok mana atau lurus saja? Yang lebih enak lurus ya. Belok sepi. Sekarang kita udah pernah. Oke, kita udah mulai masuk perkampungan. Jadi kita nyari tempat untuk put. Dian, dan menangnya. Ya pindu. Jadi teman-teman bis di sana atau kita putar balik aja? Kita kandangin bis dulu. Ya, kita putar balik, sepakat. Atau di sini ada bis lain? Ada enggak sih? Mah ada ruko-ruko apa kita sepakat untuk balik ya. Dan kosong. Depan ada truk. Lontar. Tabrak sabet deh. Truk-truknya seringin nanti. Kita balik arah aja. Belakang kosong. Kita balik arah saja. Kita habis ditabrak truk. Truk ya sini ini ngano. Ini. Yo. Truk sini ini ngano salah yo. Mana tadi ada aduh. Ada kandang bis tadi mana? Oh ini. Kita belok kanan kandang bis saja. Terus sudah ya. Oke, mana di mana kandang bis saya? Kandang bis saya ada di dalam sini. Oke, kita sedang parkir bis di sini saja. Oke, sekian ya video kali ini untuk ngeblong-ngeblong yang sangat ekstrim dan kadang nekat tercampur dengan ngawur tadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Dan yang terakhir, saya Dedy Wijaya dan bubar. Yuk!